RS DJ. Assalamualaikum. Halo sobat kripto, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada, dan juga investor kripto. Jumpa lagi bersama saya di Solid Jawara Kripto. Hari ini adalah web cryptocurrency Goldario. Goldario ini ialah perusahaan pertambangan emas ya, dan juga logam mulia. Dan platform Goldario akan menjadi langkah besar dalam pengembangan sektor target di pasarnya ya, terutama di pasarnya bursa emas. Dan pemasaran global Goldario melibatkan integrasi dan perluasan lebih lanjut dari ekosistem yang ada dan produk yang ditawarkan oleh Goldario. Goldario berencana untuk mengembangkan dan memungkinkan partisipasi dalam kegiatan bisnis yang mendasarinya, serta membuatnya lebih terjangkau bagi orang-orang dengan pendapatan menengah dan juga rendah untuk mendapatkan akses ke bisnis potensial ini, Goldario. Adapun visi dan visinya adalah, visinya mereka berencana merevolusi seluruh industri perhiasan dengan memanfaatkan teknologi yang muncul, yaitu blockchain, kriptografi, kontrak pintar, dan juga fintech, bertujuan untuk menciptakan ekosistem di mana Goldario memberikan kemudahan bagi individu, baik itu konsumen biasa atau investor institusi, untuk berinvestasi dalam bisnis yang didukung oleh ekosistem lengkap dari logam mulia. Dan visi mereka, Goldario bertujuan untuk menjadi platform pilihan terdepan di dunia untuk konsumen dan bisnis yang bergerak di industri perhiasan. Ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna memperoleh dan memiliki hak penambangan fisik, pabrik pembuatan perhiasan, dan bisnis pengecer perhiasan dari seluruh dunia. Dengan demikian, menciptakan aset mendasari potensi dukungan untuk token Goldario atau inisialnya GLD. Dan kontrak, ada kontrak cerdasnya juga sobat kripto. Dengan Goldario smart contract, pengguna hanya melakukan transaksi pada ekosistem Goldario, dan kontrak cerdas berfungsi sebagai escrow terpercaya yang memastikan bahwa kalian mendapatkan hadiah dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Dan dengan demikian, menggunakan teknologi ini, ekosistem Goldario tidak hanya menentukan aturan dan penuh di sekitar perjanjian dengan cara yang sama seperti kontrak tradisional, tetapi juga secara otomatis menegakkan kewajiban itu. Goldario menggunakan teknologi kontrak cerdas yang merupakan mekanisme berbasis blockchain.
Dan di sini gak tentunya ada fitur-fiturnya ya Sobat Kripto. Fitur-fiturnya ada yang pertama likuiditas dan aksesibilitas. Dengan menukar aset digital terpercaya, Goldario memberi pengguna peluang untuk dengan mudah melikuidasi, mengakses dan menukar komoditas berharga yaitu logam dan batu mulia melalui GLD token yang dapat ditukar dalam pertukaran perdagangan cryptocurrency dan kripto-kripto lainnya, dan juga dapat digunakan untuk pertukaran peer-to-peer berharga dibangun sebagai token ERC20 pada blockchain Ethereum. Token GLD dapat dengan mudah dipindahkan atau diperdagangkan di mana saja di dunia ini, dan batas investasi lebih rendah tentunya, tidak seperti startup tradisional atau perusahaan tahap awal di mana masuknya seseorang dengan investasi yang rendah hampir tidak mungkin. Nah, di Goldario melalui tokenisasi komoditas dan model bisnisnya menawarkan investasi minimum yang sangat-sangat rendah, dan juga di sini terpercaya dan dapat diatur. Goldario diatur oleh otoritas pengawas keuangan Estonia dan perusahaan induknya ESG Management dari Amerika Serikat adalah perusahaan publik Estonia. Dan potensi bisnisnya apa? Potensi bisnisnya adalah di Goldario dengan bisnis potensial yang memiliki penilaian pasar diperkirakan lebih dari 450 miliar dolar, bro, Sobat Kripto, dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi dengan cara ini token asli GLD token akan menangkap pendapatan dari aktivitas bisnis yang mendasarinya, membantu mencatat pertumbuhan nilai dan juga transparansi data. Ketelusuran dan transparansi sangat penting dalam berbagai langkah yang terlibat dalam rantai pasokan logam mulia ya, Sobat Kripto. Manajemen ESG Amerika melacak kemajuan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Jadi gitu ya, Sobat Kripto. Tentunya di sini ada pendapatan yang pasif. Profit. Dapatkan dividen berkala untuk memegang aset kalian melalui kontrak pintar yang dapat dipercaya yang telah ditentukan sebelumnya. Semua distribusi pendapatan. Nah, itulah tadi ya, itulah web cryptocurrency Goldario. Sampai di sini ada pertanyaan atau pendapat? Silakan tulis pertanyaan dan pendapat Anda di box komentar. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat deskripsi video ini untuk kalian pelajari tentang proyek crypto web cryptocurrency Goldario. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum Sobat Kripto. Salam profit.